Halo, selamat malam. Gua kedatangan apa nih? Paket M5 atau M5 untuk emblem di belakang BMW seri 5. Kita coba. Majuin, bro. Jadi dia bentuknya sih logam. Model-model logam gitu. Rada susah nih. Nah, jadi ntar ini ditempel di belakang tuh bentuknya logam. Dan M5 ini perekatnya. Ini perekatnya dulu. Pertama-tama kita lem. Ini harga cukup murah meriah. Sudah sampai 100.000. Bisa untuk grill depan atau emblem belakang. Kita langsung aja ya. Nah, ke bagian belakang. Ini. Jadi ini kita tempel dulu di sini. Gimana cara bukanya? Nah, jadi ini kita kemarin beli di Bukalapak. Ada juga harga yang 200.000-an ada, cuma kita versi murah. Lagi ini tempel di sini. Emblemnya. Deketin dulu biar kelihatan. Nah. Pas ya nih. Sudah rekat. Sudah rekat satunya. Tinggal yang nomor satunya. Nah, yang limanya kita rekatin lagi. Ini posisi di mana ya? Jadi dulu untuk lo yang pengen beli emblem untuk mobil variasi bisa di apa namanya sosial media, banyak yang jual dari harga puluhan ribu sampai jutaan juga ada. Cuman kita versi yang puluhan ribu aja, murmer. Udah susah nih, tidak tenang pak. Nah, doang lo bukanya. Aduh. Itu gak. Sudah? Udah. Oke, lanjut lagi tadi kameramennya kebelet lahiran. Kita tempel yang berikutnya. Tempel. Aduh. Ini buta, serah hati-hati nih kalau mau melintir-melintir deh. Oke. Setelah sepasang semua, terpasang kan nih. Tuh. Udah presisi dan kokoh. Kita tempel di bodi belakang, di bagasi belakang tepatnya. Kalau dia mau beli bisa lewat gue juga di Kiss Joker Garage, bisa lewat. Penjualannya macam-macam. Udah coba ya. Lanjut ya, kita tempel ke belakang. Oke, ini ada posisinya gini. Tadi gimana posisinya ya? M5 ya deh. Tuh, gitu ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Nih, disini. Kita ke sindir. Nah, di sini kita di sini kurang lebih begini. Berarti kita tempel 5 dulu ya, takut kebablasan. Nah, kunci sendiri tuh.
kita buka terlebih dahulu. Ini seperti biasa, sudah buka ya. Jadi bukan bagian dari sulap, limanya begini. Mana dia? Posisi di sini presisi. Semoga tidak ada yang ngambil, biasanya di parkiran suka hilang nih gini-gini. Selebihnya gini. Buka seperti dulu. Pokoknya sekali lagi kalau ada yang pengen bisa ke Gis Joker Garage, harga murah meriah. Ya kita bandrol 85.000 aja, bahan logam. Tarik bukan ini ya. Aduh. Susah amat ya. Ini kita tempel di sebelahnya. Kita pakai. Sini. Majin bro. M5. Wih, cakep kan? Pastikan ini sudah terpasang rapi dan kencang. Mudah-mudahan nggak hilang nih di parkiran. Nggak hilang nih begini-ginian. Kita putih-putih dikit ya. Biar kinclong kita lap dikit-dikit. Nah. Berlima gini, bro. Mekanik baru datang mekaniknya. Udah cepat kan? Itunya doang yang mahal. Kalau nggak ada itunya mahal. Sudah makan durasi berapa menit ya? 8 menit. Jadi itu pemasangan untuk emblem bagasi BMW seri 5 di E39. Sebenarnya sih biar cakep aja. Jadi kalau dia mau beli itu bisa di angka 80.000. 85.000 di Gis Joker Garage. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.